Halo, selamat ketemu lagi Smart Astro Follower bersama saya Gunadi Wijaya pada hari Senin Legi 10 April 2023. Seperti biasa, saya akan membawakan atau menganalisa, memberikan informasi tentang kalender Feng Shui harian. Hari ini adalah hari anjing tanah. Empat sio yang patut diwaspadain adalah sio naga, kambing, dan kerbau sendiri, ya teman-teman. Nah, dari empat sio ini, berapa banyak sio teman-teman yang bagus dan beberapa banyak sio teman-teman yang jelek? Caranya sudah saya kasih tahu atau tinggal nonton di YouTube ini. Hari ini tanah akan dominan sekali, teman-teman. Ya, tanah akan dominan sekali. Tapi di hari ini juga api juga akan panas. Jadi hari ini hari yang cukup panas. Antara hari ini hari anjing dan hari bulan naga, ini terjadi clash atau disebut sansa atau tree killing. Nah, saya juga akan menambahkan beberapa menambahkan 5 elemen selama 2 minggu ke depan. Jadi teman-teman bisa ngelihat 5 elemen ini pergerakannya, teman-teman bisa lihat grafik ini gitu ya. Yang warna merah adalah api, yang warna hijau adalah kayu, sementara yang berwarna biru adalah air, yang berwarna coklat tanah, sementara yang berwarna logam ada kuning adalah logam. So teman-teman bisa ngelihat dari tanggal 10 sampai 23 pergerakan pola energi harian. Jadi kita bisa lihat hari ini tanggal 10 tanah dominan sekali. Kemudian air juga lumayan dominan. Air dominan, pergerakannya kayu udah mulai turun. Api masih di bawah. Api masih di bawah beberapa hari nanti. Nanti tanggal 16 ke atas api akan melejit tinggi. Nah, di sini kita akan lihat pergerakan atau udara yang menjadi panas sekali. Oke, teman-teman, balik lagi kepada sio harian kita. Oke, jadi di sio hariannya kita ini ada sio-sio yang luar biasa sekali. Kita ambil contoh adalah gitu loh. Jika hari ini teman-teman Anda mempunyai ular dan kelinci, ya makanya teman-teman hari ini akan menikmati relationship, pergaulan yang indah. Apalagi jika bertemu dengan lawan jenis, akan ada debar-debar rasa, akan ada debar-debar cinta di dalam hati. Tapi itu cuma cinta lokasi ya teman-teman, jangan diambil, diikutin terus, tapi dinikmati saja, tapi tidak boleh merusak orang lain. Yang punya kuda tahun ini, hari ini akan luar biasa sekali. Kambing walaupun terlihat merah negatif, akan tetapi di dalamnya tersimpan uang yang luar biasa jika teman-teman bisa memanfaatkannya. Sementara kalau ngomong pintu yang baik atau pintu yang luar biasa, hari ini saya lebih memilih utara dan barat daya. Hari ini utara dan barat daya, jika teman-teman duduk, maka hari ini luar biasa sekali. Nikmati teman-teman gitu loh energi hari ini, dan pergunakan apa yang harus kita lakukan untuk menunggangi energi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa Gunadi lagi pada hari esok. Jangan lupa like, subscribe video saya ini.